apalagi sih yang kamu pusingin? Banyak, Ceng. Bagaimana kalau semuanya nanti tidak seindah seperti apa yang ada dalam bayangan saya? Bayangan mah nggak indah, Kum. Cuma warna hitam, gelap. Kalau saya gagal, saya nggak punya apa-apa lagi. Kum, kalau kamu mulai sesuatu dari awal sudah ragu, hasilnya tidak akan bagus, Kum. Kemarin-kemarin kamu optimis dengan konsep warung nasi kamu itu. Ya jangan sampai atuh, cuman gara-gara warung di jalan apa, Mawar itu, jadinya kamu bimbang. Contoh saya lah. Udah, capek deh kalau udah keluar kalimat seperti itu udah males deh. Contoh nih saya, aku males. Dulu ya, saya itu sebetulnya juga cukup ragu. Apakah emas-emas saya akan menjadi banyak? Tapi saya optimis. Akhirnya bongkah demi bongkah emas bisa saya beli. Dan sekarang ketika bertemu orang lain, mereka sulit untuk mengenali saya. Kenapa? Karena dari ujung rambut sampai ujung kaki terselimuti oleh emas. Kuncinya cuma satu. Kalau memulai sesuatu apapun, jangan dengan ragu-ragu. Kalau memulai, jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, jangan memulai. Hebat kata-kata kamu yang terakhir itu, Dam. Emang Kang Dadang ngomong apa, Kum?